Saking bulasia katanya satu seru rupiah khususan ular rupi timun edisi Utasri Mabil Kobori Al-Fatihan. Saking Pak Suwono satu seket eru rupiah khususan ular rupi Bapak Dula Jumburani Pak Gokuni Muhammad Putra Utasriya Buka Umalat Nisan Bil Kobori Al-Fatihan. Saking Ponawi katanya pun Laju Bujena Burani Lasminten Nado Rahmat Pak Arjo Dawama Fatima Bilkobori Al-Fatihah. Saking Bapak Allah katakan satu satu euro rupiah khususan ilaruhi Mbak Saniti Bapak Parti Bujena Kartawi Mbak Burun Tak Kasia Bilkobori Al-Fatihah. Saking Buar Niki kalau satu euro rupiah khususan ilaruhi Pak Sumatari Pak Bernomo Mbak Tawiyah Muriyadi Barsono Al-Fatihah. Saking Busu Misiti katakan kalau satu euro rupiah khususan ilaruhi Pak Sanan Pasya Bujan Lima Andonisi Muriyadi Al-Fatihah. Saking Mbak Ni katakan Bapak Direktur Tomba Kalias Batu Kiman
saking apa Allah kakai pun satu sewu rupiah khususan ila rugi Pak Wali Kandar maka hamba kan sami pasang di pokori al-batuni saking apa Allah kakai pun satu sewu rupiah khususan ila rugi Pak Kamsi batem mau Pak Patran Pak Artia bahasa rujung pendidik Amen.
Akhirnya Mbak Allah kabar pun satu saya ketahui biar Abu Susanto Pak Suwati Pak Minto Hani Buatan Al-Fatihah. Saking buru si hati kada pun kali aku saya urupiah Bilkoburi Al-Fatihah. Saking Mbak Allah kabar pun satu juta kudusan Nurarohi Pak Warsawi Pak Watina Budasmina Bapak Nurakazan Agusi Bapak Tasuki Diono Ahmad Rasul Gubran Aikel Wilkoburi Al-Fatihah. Bagi nampak Allah pakai pun 300 ewu rupiah khususan ularuni Pak Mansur, Bapak Riono, Bapak Jiruanto Bu Zaini, Pak Jono, Pak Kasnawi, Pak Nami, Bu Siasi, Bapak Pahim, Bapak Kartini, Fitria, Wakini, Amini, Bilkoburi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys. Yang mana kita semua telah dikasih
sebulan lamanya kita semua telah menjalankan ibadah puasa. Dan mudah-mudahan setelah kita menjalankan ibadah puasa selama satu bulan, nantinya apa yang sudah kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua dalam menjalankan ibadah puasa. Karena apa? Dalam menjalankan ibadah puasa ini kita dilatih, kita dididik untuk ikut merasakan bagi orang-orang di sekitar kita yang kurang beruntung. Setidaknya di sekitar sana pasti banyak orang-orang yang akan hari ini bisa makan, besok belum tentu bisa makan karena tidak ada yang dimakan. Tentunya kita umat muslim yang setelah menjalankan ibadah puasa ini, kita juga ikut merasakan. Dan tentunya di sini saya selaku kepala desa Watu Agung ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahu akbar. Tentunya tidak banyak yang saya sampaikan pada pagi hari ini, supaya sholat Idul Fitri segera dilaksanakan. Dan sekali lagi apa yang sudah saya katakan, bila mana ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud saya sambutan saya ke Bapak Pradisa yang tampilan korwal membukuh majelisan itu diparingi kekuatan mimpi dan sholat kabul. Nanti ngeloma amin. Saya segini pun derek panitia korwal ini jangan pindah mau melaporkan bahwa masuk semua desa waktu sebesar 3,853 kilo. Jadi sih dibagi tiang 395. Insya Allah mulai tempat sampai bagian itu roto-roto ansal 9 kilo. Waduh, obat berat tak belum tiga obat berat. Yowis, di waktu aku daerah di Banar mau tenang pun, alhamdulillah. Si terakhir dia yuk, iling pengiling memiliki dilakoni setahun sepindah. Niat lafate usoli sunatal idul fitri rokaat ini makmuman nilai tak. Kalau imam ini sakit dulu ini paham, mau betul ya. Niatnya insur sholat sunat riwayat fitri rokaat opo jari i imam mau tenawon pun ini imam ini nganu sing nganu jawab. Rokaat pertama bertabel 7 kali. Terus rukun sujud yang korban semaya kelima waktu. Singkro bahat ingkang nomor kali, ibu menikah bertakbir 5 kali. Gimancet nih, mantun mau terbatakan dengan lewat takbir mojo. Subhanallah, alhamdulillah, walaikumsalam, walaikumsalam, walaikumsalam. Kita lagi, kita lagi, pahami, moga-moga perkembangan ini, Pak Ulang Merong Pisan, terjun, ini masjid Baitul Salam, moga-moga masjid besok ini diparingi makmur-makmur atau biaya milik yang mengamin aroma amin. Sakit dua berat pribadi bukenawi kulongan geli telah bersifat dengan baik di Jumat dan terima waktu tidak memenuhi syarat kulong pribadi manusia biasa buatan rukun kalian kesalahan kulong yun agungi mengamin singkatan jadi syukur berat kulongi akhirat wabahun muafiq laporitori wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo dulu. Allahu Akbar.
Makbul dengan
Yeah.
sebentar, ge. Monggo, 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 monggo. Ampun, alhamdulillah, matur sembahun. Sembahun, ampun, ge. Jam-jaman. Wah, halo, 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 Pak. Maka. Eh, Zen, kawan-kawan, Zen, Zen. Kawan-kawan, Pak Zen, terima kasih. Pak Mutin nih. Salam warahmatullahi. Ayo masuk aku. Siap, 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 siap. Siap, siap, siap. Ini Pak Jari, ini tambah sama Pak Jari. Sama apa dengan Sandi Jangirian? Ngelumpuk no itu. Ipum. Bantu nih. Kok ngelumpuk no itu? Ngelumpuk no itu? Ngelumpuk no itu? Ngelumpuk no itu? Ngelumpuk no ketemu Ji? Ini dinang lagi kayak dinang. Eng sing biasa iki. Monggo pun Bapak Rewa. Monggo panjenengan ae aku sing ngerti. Adewe sing makam. Pak Lurah tambah lo Pak Lurah. Tambah tawak sul. Saiki nang ngene monggo. Monggo lo monggo pikir. Sampean dalam jajan wis ana lho. Apa wis ana bojo gak salin. Kudune riyo bojo salin ya. Salin pindho tapi telu. Monggo kopine cak no. Kopi ini, Pak Lura, biasa ngopi. Kopi terkenal ya, kira-kira hati. Geng, geng. Kopi terkenal ya, kira-kira.
Nggih, leres-leres. Pantes ta dikeki lawak lek mari burjan niku. Gus. Aku aturke jenengan haram niku. Tapi janji. Oh, 28. Yang beli. Ini saya jaga 28 Mei kok. Mei. Iku mang lali gak tak woro-woro diomong tapi ngomong wis itu ya. Nanti ono sambutane Pak Lurah. Kan sing maca khotbah, mek titik cocok. Jadi kita sambutannya Pak Lurah ngasih dia. Ada yang tak jauh ni. Tak ikut tak muncul nama anak. Saya ingin menanyakan karena sambutan ni. Akai kita, akai utangnya macam tu. Lawak. Tapi kes bersalah, Mas Koko ini abioso ni. Oh, be. Okay, masalah kita pondok kan. Kenapa lagu ni? Dan alhamdulillah satu-satunya dari Watu Agung nggih guys nggih. Tapi kan oleh ngidung masih mari burdan tak kok nugus iki. Ini gak bareng. Mesti san mana biar biar. Kata tinggi gay, pulau tanglet kali susah itu. Mangkem nawi tempo kok ketok tinggi, eling pulau. Ya, ketok sekarang belas eling aku banjir. Alhamdulillah, jadi kenang kenangan tinggi. Malah tujuan pulau kan kita eling terus. Dari waktu pas jadi gay. Pokok anak 16 Pak Lu. Lagi zaman warah Gus, aku selalu aku lek mau masak sampean Pak. Kan jenengan maleme, iya. Tapi injinge pun ngado, biasane main iku iso ngilang. Lek wis anu yai ono dik ngene pentas, Gus iku wis nyelintung gak perlu ngene. Ngono nang bungkus-bungkusan. Tapi lek dik Pak Lurah enggak wis, tak nyangi nang omahe aku. Lolo wak aja ya, lek nang omahe ya mbek sampean warah. Biasa gak gelung nyidah tingkulannya yang kali tinggi betul tinggi kali anak-anak karena pantesan aku tinggi gula aja kayak gitu lah nungguin ini amin kita kami carpat kita kami carpat kita kami carpat itu tadi nah ini mantanan aja menu burdahan terus mari burdahan langsung lawak waduh bener yang ini kok gak dicantum no dik ngene papan sing gede iku lek ono lawan. Tabuhane nopo niku? Tabuhan kaset ta. Lek gak ngerti sing tampilan iki. Ora apa-apa. Ana sak kaset apa? Kaya tabuhan kamelan. Boten. Kenandak iku malih. Balurang, malih sing iki nggowo malih kenandak iku. Sing budi. Ambur merah. Ya, Pak Lurah kula matur suwun sanget, Pak Carik matur suwun sanget, saged ngrahapi Gus kula matur suwun sanget. Kranten nopo? Pak Lurah selak di temen goleki anake, gak jep selak di goleki nek tamu. Rayang sangat wagung ya. Sing bawang dumet kok aku aku barang kok. Teman tak jadi, teman alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rian guys, kula hampir setiap tahun itu teng dalem, Gus. Terutama besaran nggih, mantan besaran itu
Nggih, masalahe kula kan ngawal personalia. Riyen kula jage, Gus, teng pabrik Pak Cip nih. Jage ngantos 2020. Kula mesti kali Bapak Imam Suparno HRD mriko setiap sowan. Kata, telas kabeh mbun. Nggih. Nah, kula selalu ngawal personalia dateng abah, dateng nggih, dateng yai. Telas anu Pak Cip, telas. Sing pancet bertahan niku Pak Sudirno sampai sekarang usianya sudah 92. Oh, kula Trenggalek. Masih sambung sama saya. Liyane golongane Pak Sugeng. Mboten enten pun Pak Sugeng. Pak Sugeng terakhir ketemu saya 2016. Pun mantunan mboten enten pun Pak Rukin, Pak Gojali sedaya sing sepuh-sepuh sampun. Nggih, nggih, nggih. Ayo satu lagi. Tangan maju, jempol. Nih, luar biasa. Patu Ageng. Allahumma sholli ala Muhammad. Gus, nggih Pak, monggo. Ini arah tegriya mboten pun. Insyaallah itu udah lawan. Masyaallah, nggih. Nyambung terus. Masyaallah, alhamdulillah amin, nggih. Ngapunten lho, Gus, nggih. Nggih. Monggo barien, Pak. Assalamualaikum. 88 iki. Yeah, guys. Nggih, Bun, mangga.